Kawi. Cici Mei. Wah, warung kopi kamu rame banget ya. Oh, terima kasih, Ci. Enggak lah, kecil-kecil aja. Welcome to Binje ya, Cici Mei. Apa nama warung kamu? Oh, namanya Warkop Acong. Udah sejak orang tua sih. Kita udah generasi kedua. Nah, itu papa saya lagi seduh kopi. Oh, udah berapa cabang? Kita ada 2 cabang, satu di Medan, satu di Binje. Wah, kalau aku lihat, ini omsetnya satu cabang paling tidak 20 juta sehari. Ini dari tadi penuh, orang keluar masuk. Enggak lah, kecil-kecilan aja, Ci. Nasib-nasiban lah hari ini kebetulan rame. Hebat kamu, Wi. Sukses ya, Wi. Terima kasih, Ci. Kowi. Intan. Seperti yang kita sepakati untuk kerjasama ini, kita kan udah buka 10 cabang di Jakarta. Wah, mantap ya. Cuman ada kendala, Kowi. Kowi nggak daftarkan merek Acung ya? Kurang tahu juga, tapi udah sejak papa loh itu, udah sejak orang tua. Kami baru terima surat peringatan. Ada yang klaim kita pakai merek dia mau kita segera ganti nama. Atau enggak, dia bikin tindakan lanjutan. Kami cek mereknya, terdaftar oleh nama Cici Mei, baru daftar 2 tahun lalu. Hah? Cici Mei? Kowi, kami orangnya nggak ribet loh. Suami saya bilang mereknya mau dijual 5M. Kowi mau? Ada orang lain mau beli juga nih.